Oke, teman-teman, balik lagi di channel Sepawan Awan ya. Jadi sekarang kita sedang tahap proses perakitan tangga ya, railing tangga. Jadi video yang mau saya share kali ini adalah kawat las yang kita gunakan untuk proses pengelasan stainless. Nah, jadi untuk kode kawat lasnya sendiri ini S308. Jadi dengan ukuran 1,5 mm teman-teman ya, kawat lasnya yang paling kecil. Ya, jadi untuk KWH yang saya pakai di sini yang 900 watt dengan mesin las yang 450. Jadi untuk teman-teman yang butuh kawat las maupun mesin las, nanti di kolom deskripsi ya untuk pembelian barangnya. Ya, jadi saya hidupkan dulu, saya atur dulu untuk mesinnya, teman-teman. Nah, jadi ampere yang saya pakai di sini berhubung kawat lasnya kecil, jadi ampere yang saya pakai di sini adalah 40 ya. Jadi sebisa mungkin untuk potongan stainless juga presisi mungkin, teman-teman ya. Jadi ketika proses pengelasan itu tidak sampai melebar ya pengelasannya, artinya tidak jalan. Untuk pengelasan itu enggak sampai lubangnya, maksudnya jadi kalau bisa potongan pipa itu harus presisi ya. Cara ngemalnya di sini saya gunakan pipa PVC ya, supaya potongannya atau garis sebelum kita potong itu presisi. Jadi menggunakan itu adalah mal menggunakan pipa air ya, atau ini bisa bikin pakai buku. Oke, jadi ampere yang saya pakai di sini adalah 40 ya. Memang sini sedikit agak melekat, nah cuman karena kita sesuaikan juga dengan ketebalan dari materialnya, jadi kalau terlalu besar ampernya itu bakal bolong. Nah, setelah kita kasih titik-titik ya di beberapa sisi ya supaya tidak bergerak lagi, baru kita mulai las pull, teman-teman. Oke, ya, jadi ini sudah selesai pengelasannya. Nah, jadi ini perbedaannya, teman-teman ya, kawat las stainless sama kawat las untuk besi biasa. Jadi untuk kawat las stainless itu kotoran itu langsung mentar sendiri ya. Jadi percikan ini lumayan panas. Jadi teman-teman gunakan pelindung ya. Nah, jadi ini otomatis langsung terlepas sendiri, teman-teman. Ini mentar dan masih panas. Nah, jadi untuk proses pengamplasan kita bahas di video berikutnya. Buat teman-teman yang mau ikut lagi silahkan subscribe, dan yang mau sawer kopi silahkan klik di sini ya. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya.